bincang-bincang cerita baik mengenai sepeda teman boys. Mau tanya dari hal pas kuli itu partnya blackbirdnya atau hanya prem atau korek atau keduanya atau pullback dan sebagainya. Kalau mau kalau blackbirdnya ini dibangun sebagai pullback seperti ini sampai budgetnya berapa dan partnya apa saja, kita bahas selanjutnya dengan teman saya Teko. Nah ini ya bersingkat aja bang, jadi pas beli itu seperti apa, pas beli itu beli part apa, beli frame partnya apa, sampai berapa budgetnya sampai jadi full seperti ini. Kita mulai dari mana nih, dari frame, dari cerita baiknya dari misalkan premnya silakan seperti apa. Kita ini maaf sebelumnya kita bahas ini dari dekannya apa, Monte Pedra Monte Pit 3000 kata yang punya, tapi meskipun dekannya sekitar 2000 ini sebelumnya Pit 3000. Alasan kenapa harus jadi Monte Seca 2000 sebelum ini katanya informasi sebelumnya Pit 3000. Silakan bang, dari depan boleh, dari belakang boleh, kita bahas ceritanya boleh dari mana aja. Jadi sejarahnya seperti apa nih? Ya mari saya mulai ya. Ini saya awal beli frame ini dari marketplace ya, dari marketplace yang ininya yang punyanya orang Tasikmalaya. Tasikmalaya ini sebenarnya bukan Mount Everest Pit 2000. Tapi ini Pit 3000 yang bahannya chromoly ya. Bahannya chromoly dan ininya double bidon. Tubingnya size gede, big size. Dan sebenarnya ini hasil repaint tadinya ya belum di repaint sih. Ini besi. Ini berbahan chromoly. Enggak pas beli itu repaintnya prosesnya waktu dari foto pakai sidang apa gitu. Mungkin ini dulunya emang sudah tidak bisa diselamatkan ya cat porsinilnya. Oh ada. Jadi ya untuk ininya langsung dicat aja. Kayak frame-nya tadi bahannya formoli, operasi semua tutup ini juga operasi. Bukan Pedra Monte Pit 2000 ya, tapi Pit 3000 ya, Seca 2000. Oke. Dari waktu beli frame part aja kan? Kalau waktu pas beli saya beli ini dari frame dulu ya, dari frame. Oh, frame aja. Ya frame. Terus ya kesananya ini menyusul dari saya sampai ban sampai dicicil, separuhnya dicicil barangnya. Oke. Dari ciri-ciri brand dari udah. Ini udah ada beda nih bang, tapi itu waktunya apa? Si robotnya udah apa? Xiaomi atau Garmin kok? Ini kebenaran yang pertama Fit 3000 yang pertama emang masih semi verti untuk belonya ya, pentingnya masih semi verti. Dan yang kesininya yang 9 tahun 95 mungkin udah verti ya. Kalau ini masih semi verti. Oke. Selanjutnya nih part dari apa loop set itu sampai wing set hub dan sebagainya bang, ini pakai apa nih si frame sebagainya nih? Nah untuk Monte Fit 3000 sendiri sebenarnya ini bawaan partnya dari pedalan mungkin menggunakan Altus A10 karena ya mungkin susah untuk dicari, saya ganti partnya apa nih? Shimano Biore Diorella 550.
Jogja Blitar, Blitar. Ini memakai terus ke ini mah ke bawah sentilipan. Sentilipan sama menggunakan diorita juga ya, menggunakan teksialis ya. Teksialis. Untuk keren, keren saya menggunakan sama. Sama menggunakan diorita itu juga. Diorita. Kosong dulu. Iya, ya, kosong. Kosong diorita. Dan FD juga saya menggunakan. Case-nya, buset, dan gara-gara itu FD, GARD, dan berarti buset semuanya di RLA dengan kosong ya sebaca tipe terus stamp, kaloi itu udah ada aloi kaloi dan untuk stem tone, bawaan itu sisiko semua. Seat post kebetulan ini saya dapat. Sebenarnya ini ukurannya yang emang susah dicari ya. Ukuran gede lah. Persis juga 29,4 kalau nggak salah sih 29,4. Karena susah carinya saya pakai yang 28,6. Tapi saya ganjal. Oh, saya ganjal pakai amplas. Amplas. Bisa juga nih ini. Buat teman-teman sebaiknya kalau mau pulang pas pakai apa bekas kaleng minuman kaleng ataupun lebih bagus sebenarnya lebih bagus pakai amplas amplas biar pakai amplas biar serap biar serap bisa serap wheel set apa sih pakai apa wheel set nah ini wheel set ini bukan bawaan kalau yang bawaan mungkin Araya ya. Oh, Araya VP 20. Kalau saya ini menggunakan rim Kinlin, Kinlin yang ukuran 26 kali 175. Taiwan itu ya, Taiwan. Tapi ini depan itu hub depan itu joystick kalau enggak salah ya. Joystick kalau enggak salah. Bahkan juga sama kalau set sama. Untuk set skin sama juga Kenwin juga nah ini ada ini kalau yang masih penuhnya Kenwin ukuran 26 kali 175 halnya beneran ini pakai XRG XRG terus inner cover ini kuning kuning ini jaguire pakai jagui dan filternya pakai DRLX buksetnya DRLX ukurannya luarnya ini pakai jagui biar cerah jadi pas cocok sama warna hitam oke bang terima kasih waktu beli bang ini kira-kira budget berapa beli pen budget berapa sampai jadi grupset seperti ini apakah grupsetnya sudah ada kalau untuk budget ya mungkin beda dengan harga dulu dengan sekarang ya. Iya. Kalau saya beli itu kayak RD sama dulu belinya RD itu bagus itu. Dulu berapa kita tahun berapa? 2018 kayaknya. 2018 saya beli RD sama FD itu dengan harga 450 kan. Bagus kalau sekarang lagi harga vintage untuk grupset juga sama ini. Nah, kebetulan ini tidak sepaket, tidak sepaket saya cicil-cicilan beli poin cili. Cilnya beli karena ya emang susah ya barangnya dicari. Iya memang susah. Kalau nyarinya, kalau langsung sepaket itu susah. Yang ada mahal gitu. Yang ada mahal. Ini nah, saya beli ini jadi cicil lah. Pertama beli RPD, terus sama Brifter ini beda nih Brifter? Ini beda, saya beli Brifter ya, sama tahunnya 2018 atau 3 tahun? Sama, 2018 dengan harga ya sekitar 300 ribu. Wah, nah mungkin kalau sekarang yang mungkin lebih ya ada yang jual berapa? Sampai satu paling murah 500 sebenarnya
kondisi ya padanya gitu. Kalau grup chat semua itu beda ya bang, beda. Mungkin 7 lebih paket ya mungkin bisa. Kalau sekarang ya, kalau memang dulu emang agak kurang ini gitu. Ini ketika yang tadi pak ini pakai ban apa nih bang? Kalau ini saya pakai ban Kenda. Kenda. Ya, Kenda Navegal. Kenda Navegal. Oh iya. Navegal Signature John Thomas. Wah, lama jarang ada. Lumayan juga. Susah dicari juga. Kevlar bang? Ini Kevlar. Kevlar. Iya iya. Ini pak ini BB-nya juga bawahnya bang atau gimana BB? Kalau BB ini bawahannya pelor, pelor ya, pelor ya, masih pelor, belum sempat dari yang itu lebih senang ke ini ya, pakai retro lah, retro PC, konsolnya sini konsol. Sadarnya kok? Sadarnya saya menggunakan apa ini? Titanium. Titanium. Ya, titanium, tapi ya ini mungkin sudah bisa dibungkus tapi ya. Lumayan lah, oke lah. Lumayan sih sebaik pakai ya. Emang saya gunung seperti ini ya, yang aerolit ya liat. Aerolit, ruangan pedal ya. Siap-siap. Pak pedal yang kurang lagi ya. Pedal, pedal masih bawah aja bang? Pedal ini bawahan, masih babo ini. Pedal masih bawah itu. Bawahannya, bawahannya. Dan drive. Mungkin cukup segitu nih penjelasan mengenai pedal Monte Peak 3000. Palingnya tadi udah dibilang Chromoly. Karena beda kalau ini beda bang. Beda proses tubing. Ini lah tempat yang beda juga. Jadi size nya banyak yang dicari mas. Kalau ini size nya 17 ya. Size 17 apa ya? Size 17 sebenarnya sama kawan-kawan pedal ya banyak dicari 17 ini saya jadi paling mungkin ya? Ya, kalau misalnya tip ingin membeli pedal pendek-pendek sekalian, tinggi-tinggi sekalian kayak sepeda ini 17 17 kalau yang tinggi kayak tinggi 21 kayak cuma kayak jaduan itu bisa tinggi emang susah dicari dan ya emang harganya emang enggak. Paling terganggu juga si apa seseorang yang dengan intinya tinggi badan mungkin bisa ya. Tinggi badan kalau misalnya tinggi badan kalau saya sendiri punya tuh kan tinggi badan 160 sekarang pakai saya 19 tuh lumayan jadi jinjit nggak gitu kan jinjit tapi ya masih bisa lah enak dipakai juga saya tinggi. Oke bang nih terima kasih atas ya, waktunya mulai apa review sepeda pedal cerita sebenarnya cerita oleh beliau membahas kita membahas beberapa part dari sepeda pedal Monte Peak 3000 ini soal cerita berapa nih budgetnya seluruh harganya nih waktu budgetnya nih biar bisa tahu budgetnya. Kalau budget tidak bisa ditentuin ya budgetnya kalau budget ya kan nah, harga sekarang kan beda-beda. Kalau dulu emang beli-beli ya bisa murah gitu ya. Sekitar berapa nih bang kalau misalkan ada yang minat jual gitu misalkan beli jual ya. Berapa jual kalau dengan grup chat yang terpasang ini aduh kayaknya emang gak dijual sih gak dijual atau sih nggak sih beli jual dulu karena dijual mungkin sebagai jadi apalah ini ya tunggangan ya kan dijual juga nih enggak oke itu bisa lebih lebih baik menambah daripada menjual atau menambah lebih baik menambah daripada menjual. Oke siap terima kasih bang atas waktunya dan kesempatannya untuk cerita baik sepeda Monte-nya semoga di ke depan kita akan juga untuk dengan bang Tuku untuk review atau apa cerita baik dari sepeda-sepedanya seperti yang kita sekarang ceritakan. Oke bang terima kasih pemirsa jangan lupa untuk like, subscribe dan komen ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.